aktivitas kemudian mereka produksi di sana. Nah, bagaimana prosesnya kalau ada pemilu nanti? Jadi anak-anak ini sekolah di Banjar. Sampai di laut. Siapa yang mana? Tinggal di sini. Arwahnya, mana bapaknya dulu. Yang buka di sini. Tapi warga kita, warga Indonesia. Ya kalau itu warganya mau keluar lah. Harus kita lapor sama petugas kan. Oh. Bosnya di mana, Pak? Di samping rumah pulisan di ujung itu. Besar. Enggak sampai 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Kalau besar. Besar. Jam izin 260. 200. Menit. Ini kan sudah kelihatan. Tapi di sini Pak tak, belum pernah juga terjadi hal-hal anu kan. Clash antara Indonesia Malaysia kan antara anunya petugasnya. Ini bagus nih kalau Malaysia. Jurusan itu ada sebelah di Indonesia itu kan. Berapa banyak penjaganya? Kalau yang tua di sini nasi ya, tapi ada bantuannya kan. Lain juga itu. Dua posisi itu kan. Cuma gabut semua karena cuma posisi beda juga sih. Ada yang bertugas hari-hari ada berapa orang di sana? Enam. Ya? Enam tujuh. Itu hari ini. Ikan. Bandeng? Iya. Kita ada di Sulawesi di mana Pak? Atau boleh saya siapkan menghilangkan ketemu di biar kantor yang
Tidak kelihatan senyum, senyum mbak. Panjang bagus tuh. Besar kolam renang. Ya, sip. 1, 2. Oke. Ketika atau ketika? Ketika seberang. Saya beli itu nanti deh, ada di sini. Ada banyak. Banyak bang, banyak ini kan. Yang anu tuh yang kak yang selang yang. Ya, enggak belajar lah selang ini. Dia tinggal di mana? Atau dia tanyakan surat apa segala macam tidak? Hanya tanya tinggal lagi di mana? Dia bilang kita di mana? Belakang pilpos. Itu kan masih bajunya masih dari mana? Dari baru. Oh, baru. Jauh jauh sih. Iya, camat enggak? Itu pat pinggirnya juga kena jalannya. Iya, ada patok juga sih di depan desa. Ada juga satu patok depannya itu jalan itu. Jana Kadil. Keuangan provinsi ada sama itu. Ada patok batunya itu. Yang baru. Iya. Rumah yang tetangganya itu lagi yang rumah yang terbagi dua negara. Ada tetangga yang sebelah itu. Yang di sebelah sana lagi. Iya. Yang rumah yang jadi rumah perbatasan itu yang sekarang yang hari ini berdasarkan ya, perjanjian baru ya? Ya, ada lagi rumah warga di warganya RT 02 kemarin. Di sebelah sini ya? Iya, iya. Sebelumnya itu rumahnya orang Malaysia atau memang warga kita yang RT, kan RT yang lebih tahu berapa jumlah pemilik tanah. Kali ini momen untuk
Cuma mereka alhamdulillah kalau misalnya setiap pemilihan Pilpres kemarin juga dari sekian jumlah pemilih di sana alhamdulillah ada 80. Ya, nanti kalau misalnya begitu. Ya, kalau tadi misalnya iya.